sama. Ni favourite Hani ni, aku pun tak tahulah kenapa dia suka sangat. Boleh makan nasi kosong. Tuh. Betul. Ya Allah. Nikmat apa yang nak didustakan lagi sebenarnya. Sekejap lagi petang kita jumpa dekat Lotus Mutiara Damansara. Jumpa Hani lah. Aku nak makan. Bye. Okay, jom ramai-ramai jumpa kat KM di Lotus Mutiara Damansara. Betul-betul depan IKEA tu. Tak susah pun. Kau pergi depan IKEA, terus nampak kat KM. Ni untuk event Rasa Fusion Food. So, kita akan ada 6 hari bulan 6, 7, 8, 9. So start kami Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari kat KM ada. So dekat sana banyaklah aktiviti. Kau boleh bawa anak, bawa mak, bawa waktu tu kau kena ni. Kita datang ramai-ramai, bawa adik-beradik kan. Sebab banyak lagi ada aktiviti, ada semua makanan viral. Kita sendiri pun ada makanan. So siapa nak jaga kita pun nak rasa kita punya carbonara. Semua ada lah. Okey. Lepas tu ada rumah hantu yang anak-anak seronok sangat lah tu. Lepas tu ada apa lagi anak? Ada zoo. Waktu tu lah nak kenal semua binatang ya. Jumpa kat KM, jangan lambat lah. Okay, nanti makanan habis. Bye. Nak sampai kita tutup awal sebabnya dah habis lah popel carbonara kita. So hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad ada lagi 3 hari. So you all ramai-ramai kena datang dekat Lotus Mutiara Damansara. Okay, dekat situ lah kita semua ramai. Semua makanan viral, ada macam-macam. So you all memang kena datang. Kalau lah pun kat KM punya tempat dah habis, korang mesti join orang lain punya, beli makanan yang semua sedap-sedap. Okay, so apa-apa hal pun wajib telan sweet dara dulu. Okay, kita sekarang tengah limited sangat stok. Sebenarnya sekejap. Okay, saudara, memang sangat limited sekarang. Memang bahan-bahannya tengah jam. So, yang ada sekarang hanya beberapa ribu botol sahaja. So, agent-agent semua dah ambil. Tapi semua orang dicatulah. Korang boleh ambil seorang 3 botol macam tu je. Lepas tu tak boleh ada. Okay? So, dapatkan stok sekarang lah, saudara. Sebab apa kan? Orang memang kejar sangat benda ni. Sebab dia sekali je kau makan, hilang terus keputihan kau. Apa masalah kau? Kau bagi tahu. Kau ada gastrik, kau ada sakit ulu hati, kau ada sakit belikat, sakit lutut, sakit tumit, period tak regular. Hanya saudara satu kali kau makan, insya-Allah. Tak ada dapat zuriat, insya-Allah. Okey, bukannya dalam ni ada benih ke apa, tidak. Tapi dia betulkan balik sistem dalaman kau yang kau punya apa? Rahim. Ya, dia kuatkan balik, dia kencangkan balik. Okey. So, ni sekarang. Okey, sekarang kita nak buat kari daging. Kari daging spesial. Nak buat kari daging mestilah ada dagingnya lah kan. Lepas tu ada serbuk kari kat KM, pakai serbuk kari babas. Kita tak ada campur-campur apa? Rempah ke apa, tak ada. Itu pun dah cukup sedap dah. So, kita nak tumiskan bawang putih, bawang merah, halia, senamanya. Okay, lepas tu nampak tak? Masukkan 4 sekawan ni. Bukari. Dia kita dah masukkan daging kita, biarkan dia apa sebati dengan rempah-rempah ni. Cantik betul kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan air sikit. Kita tengok dulu keadaan, nak masuk santan ke idak. Jap-jap lagi lah ya, kita bagi dia empuk dulu daging-daging ni. Okay, kita nak masukkan kentang. Okay, masukkan asam keping, masukkan kentang,
Okay, pukul lemak time. Pukul lemak ni betul-betul aku serius. Siapa yang dah beli, tak perlu repeat. Okay, kita hanya tinggal lagi 50 botol sahaja, habis-habis. Okay, next week Kak Kim akan keluarkan produk baru yang lebih awesome. So sekarang korang habiskan ni dulu. Kita pun ngam-ngam je, habis ni, habis dah. So kita pun dah tak payah nak repeat makan. Okay, hanya dia je, pukul lemak ni je yang boleh pukul lemak kita ni yang dia tapis sampai jadi gel, jadi jelly. Kau berak keluar jelly. Tak tahu apa benda. Mungkin campur dengan minyak, dengan lemak, tepung ke apa. Aku tak tahu apa yang dia kaut. Memang kau akan lega perut kau dekat rahim ni lah. Okay, lelaki tak payah makan lah eh. Kau orang tak ada rahim. Tapi kalau nak mengkau rahim, kau nak boleh makan juga. Tak boleh. Tak boleh. Letak santan sikit lah. Sikit je. Okay. Kesian dah. Kita nak buat sambal belacan. Lepas tu dah. Aku dah berpeluh-peluh lah ni.